Setelah melewati jalan persawahan yang tandus, rombongan warga sampai di mata air yang dituju. Kedua kucing ini lalu dibawa turun menuju mata air. Permainan okol ini sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Pamekasan Madura. Tradisi okol digelar untuk meminta hujan turun dan dilakukan bergantian di beberapa desa 3 hari sekali atau seminggu sekali. Acara baru dihentikan jika hujan benar-benar telah turun. Permainan yang mirip gulat ini menabuhkan pemainnya untuk berpakaian. Selain itu, pemain juga dilarang berkuku panjang. Pengaturan atau peraturan pertandingan ini kalau pakai kuku seperti ini tidak diperbolehkan ikut tanding. Masalahnya ini bisa luka dari pihak lawan. Jumlah peserta sendiri tidak dibatasi, siapapun bisa ikut. Tapi beberapa peserta ada yang terlihat gentar dengan lawan mainnya. Selain untuk meminta hujan, tradisi okol ini juga merupakan sarana hiburan bagi rakyat. Agar para peserta tidak jenuh, mereka dihibur dengan musik tradisional tongtong atau musik daul. Ahmad Zaini, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dua ekor kucing ini menjadi pusat perhatian warga Desa Grajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Keduanya digendong dan mendapat perlakuan khusus dari warga. Dengan diiringi tarian jaranan, warga mengarah kedua kucing ini menuju umbul atau sebuah mata air yang ada di sudut desa. Ritual ini disebut mantu kucing, yaitu sebuah ritual untuk meminta hujan. Tujuannya masyarakat yang pertama, supaya ini kan musimnya kemarau panjang sudah berjalan, supaya Allah itu memberikan cepat hujan turun lewat ritual yang ada di tempat umbul ini. Setelah melewati jalan persawahan yang tandus, rombongan warga sampai di mata air yang dituju. Kedua kucing ini lalu dibawa turun menuju mata air. Sementara itu, seorang dukun sibuk membakar dupa dan merapal mantra. Sesaat kemudian, sang dukun memandikan pengantin kucing itu. Sedangkan warga lainnya melemparkan sesajen berupa dawet ke dalam mata air. Usai ritual, warga berkumpul di bawah pohon beringin. Berbagai macam sesaji digelar di sini. Setelah dibacakan mantra, sesajen lalu dimakan beramai-ramai. Acara makan bersama ini merupakan akhir dari ritual mantu kucing. Setelah itu, warga bergegas pulang dengan membawa harapan hujan akan segera turun. Hadi Zulkifli, Banyuwangi, Jawa Timur.